dan 4 tim sudah dipastikan lolos ke babak tersebut. Dari grup A, Vietnam dan Thailand berhasil lolos ke babak semifinal. Kedua tim tersebut sama-sama mengoleksi 7 poin, namun Vietnam yang menjadi juara grup karena unggul produktivitas gol. Sedangkan dari grup B, Kamboja dan Indonesia yang berhasil lolos ke babak semifinal. Kamboja berhasil menjuari grup B setelah mengoleksi 6 poin, disusul Indonesia dengan 5 poin. Dan berikut jadwal selengkapnya. Indonesia dan Vietnam akan membuka babak semifinal Piala AFF 2019. Laga tersebut akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 24 Februari, mulai pukul 15.00 dan seperti biasa akan disiarkan langsung oleh RCTI OK. Kemudian akan disambung oleh pertandingan semifinal berikutnya antara Kamboja dan Thailand di jam 6:30 malam. Untuk daftar pencetak gol terbanyak, sementara ini dipimpin oleh Marinus Wanewar dan Tran Trung dengan 3 golnya. Diikuti Hadi Fayad dan Prom Supa dengan masing-masing 2 gol dan pemain lainnya masing-masing 1 gol. Setelah melihat permainan Indonesia U22 di babak penyisihan grup, gimana nih sob? Optimis juara enggak?